Assalamualaikum. Siang ini gue lagi ada di Duku Jamrut ya. Jadi gue lagi mau ngejemput mertua gue buat nginep di rumah. Tapi karena apa searah, jadi gue mampir ke Duku Jamrut. Ternyata ada yang jual ikan cupang di motor. Nah ini kalau kita lihat di belakang ada ya, A, tuh. Ini kita zoom nih ya. Tuh, nggak kelihatan. Nah kita akan cek ikan apa aja yang dijual di sana sama harganya. Jadi kita cek sekarang juga. Jangan lupa yang baru bergabung follow juga Instagram gue karena di situ ada giveaway, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kita cek sekarang juga. Nah ini udah di jamrut ya nih. Ini kita cek aja ikannya sekarang juga ya. Gua nggak pakai masker ya, ngap kalau pakai masker nih. Nah ini banyak banget ya. Jadi kalau kita lihat, ini jenis, kalau nggak salah ini jenis bagana dua nih. Sama kayak apa beselan ikan cupang koi itu ya, sama nih. Jadi kalau kalian lihat, nah ini celonya nih. Jadi banyak banget ikan-ikan yang dijual sama abangnya nih. Kalau kalian lihat tuh, ini dijualnya di motor ya. Kalau yang ini katanya 5.000-an nih. Nah ini jenis apaan bang? Yang ini nih. Nah ini jenis apa ini? Model gapi ya. Oh, model gapi. Ini model gapi nih. Kalau ini buat ikan aquascape pak, jadi ini cocok buat aquascape kalian. Jadi kalau nyari ikan aquascape, ini cocok banget nih. Ini plety kalau nggak salah nih. Jadi cocok buat kalian yang punya aquascape, buat tambahan ikan tambahan koleksinya ya. Nah. Molly. Ini molly ada. Harganya berapa ini bang? Di 5.000-an semua. 5.000-an semua, murah banget ah. Jadi buat kalian rekomend banget ya, yang kalau nyari yang buat. Isi 5, isi 4 sama aja gocengan ya harganya. Murah banget ah. Jadi ini rekomend buat kalian yang nyari ikan hias ya tuh. Ini buat aquascape ah. Mantap banget nih buat aquascape. Nah ini molly nih. Ini gampang buat apa buat diternak ah. Kalau ini kalau kalian punya akuarium, tinggal ditaruh aja nanti dia beranak ah. Jadi ini gampang banget untuk nganakinnya. Karena dulu gue pernah ngejual ikan hias dan gue tahu ikan ini nih. Sombong amat. Nah ini ada bahan koi. Jadi kalau kalian lihat nih bahan koi ini ya. Ini sama kayak di rumah gue tuh. Ini bahan candy nih ya. Ini anak Nemo nih, AM kelihatan deh. AM ada. Tuh, lumayan. Kalau kalian mau nyari bahan Nemo, ini ada nih ya tuh. Masih bahan, tapi ini udah kelihatan kecil juga nih ya. Nah, ini bahan Nemo nih, udah kelihatan tuh. Yellow lagi ya nih. Bahan Nemo yellow. Nah, ini female ya. Female. Jadi buat kalian langsung aja ke sini ya yang nyari bahan nih. Nah, ini ikan hiasnya. Ini ada beberapa, cuman ini bahan ya. Bahan. Kalau yang jadinya belum ya, Bang ya? Ada di rumah jadi nggak diambil. Nah ini harpoonnya tuh, harpoon ini banyak banget ah koleksinya, tapi nggak dibawa semua ya bang ya, nggak dibawa semua. Akuariumnya juga ada ah. Jadi buat kalian soliter yang mau nyari akuarium, soliternya ada. Ini 10-10-15 ya, 10.000 ya, 10.000 satu piece-nya tuh, murah banget ah. Jadi kita akan tanya-tanya aja sebentar ya. Nah ini kebetulan ada yang lagi mau beli ah. Nah ini kebetulan ada yang beli ah tuh. Ini kebetulan ada yang beli. Nah ini penjualnya nih. Jadi penjualnya ramah juga. Jadi buat kalian rekomend banget ya. Yang ini adeknya lagi milih bro. Adeknya lagi milih buat koleksinya. Adeknya jenis apa ada yang dipilih? Apmon mau? Tuh ekor lebar ini. Nah ini kita tanya-tanya bentar ya. Nah untuk abang namanya siapa bang? Ipan. Bang Ipan, ini dap. Kalau di sini jualnya ada waktu atau gimana, Bang? Tiap hari. Tiap hari. Dan mulai jam berapa, Bang? Dari kelihatan tuh kalau berangkatnya kadang jam 12, kadang jam 9, kadang jam 8, enggak tentu sih. Oh, enggak tentu. Tapi kalau mangkal di sini, mangkal sampai maghrib tiap hari. Mang sampai maghrib tiap hari di sini. Tapi untuk ikan mah banyak juga ya, Bang, di sini ya jual ya? Iya, itu kalau di rumah juga masih banyak. Kalau di rumah masih banyak. Ini ternak atau gimana, Bang? Oh, jadi ternak sama beli juga ya. Tapi ini banyak banget koleksinya ya. Kalau kalian lihat tuh, ini sangat murah juga ya, 5.000-an, dan juga bahan koi juga ada. Lengkap ini ya, bisa dibilang. Ada mas koki, ada apa? Lagi nggak dibawa soalnya panas. Lagi panas juga ya? Iya, paling tersore. Oh, tersore. Tapi kalau sehari biasanya habis berapa bang ikan di sini yang kejual? Nggak tentu sih. Nggak tentu.
Tapi mencapai 40 kantong. 40 kantong sehari? Ya, kadang-kadang 30. Kalau lagi kadang bagus mah bisa habis semua, Bang. Kalau sehari, kalau lagi bagus segini habis sehari. Habis. Kan paling bisa 1-2 lah. 1-2 paling habis. Ya. Tapi nah, Bang, jualnya rata-rata 5.000. Rata-rata 5.000. Oh, murah banget tak, rata-rata 5.000. Ini rekomend ya. Ini banyak tak buat ikan, buat ikan koleksi buat aquascape ya tuh. Ini cocok banget buat aquascape ya tuh, buat kalian ya. Bang boleh tanya enggak? Ya. Kalau omset sehari biasanya berapa, Bang? Omset tentu sih, Bang. Enggak tentu. Biasanya rata-rata berapa, Bang? Dulu belum kena PSBB, Bang. Heeh. Enak. Kalau dulu belum kena ada corona berapa biasanya? Ya, nyampe lah gope. Nyampe gope sehari itu, Bang. Sehari gope, bayangkan buat kalian ya. Jadi ini nggak bisa dianggap remeh ya, ikan kayak ginian nih. Kelihatannya kecil tapi omsetnya lumayan. Sehari orang gope. Kalau tahu belanja ikan berarti dia tahu harganya. Tapi kalau sekarang pas lagi ada corona, berapa Bang pendapatan? Turun apa gimana? Turun. Turun. Rata-rata berapa sehari? Ya. Rata-rata 20 kantong, 30 kantong habis ya sehari. 20-30 kantong habis sehari minimal. Nah ini buat kalian juga bisa datang sini. Habis 17 kantong. Tapi kalau misalnya ini nggak habis, dibuka lagi di rumah atau gimana, Bang? Dibuka. Dibuka lagi. Ganti air, ganti plastik. Oh, ganti air sama ganti plastik. Karena kalau di sini kan kasihan yang makan. Jadi kalau misalnya ini nggak habis, dibawa ke rumah, dibuka, diganti air juga. Iya. Oh, kasihan juga ikannya. Jadi buat kalian silahkan aja datang ke sini ya. Nah ini penjualnya, koleksinya juga lengkap, Pak. Jadi langsung aja ke sini ya. Nah ini udah selesai, kita bungkus juga. Ada berapa, Bang? 6. Nah, ambil lagi dulu aja ya, jadi biar kurang, karena kalau 30.000 masih kurang banyak ya. Sama ini nih, ini yang 2 nih. Nah ini kita ambil juga buat yang di rumah berbuah-buah, karena abis itu banyak anak-anak juga. Nanti kita akan kasih juga ke mereka ya. Sama ini nih 2 nih.